sayangi air. Untuk masa depanmu, jaga lautan. Kan ku hidup di sana, lindungi sungai. Karena dia darahku. Menangkap ikan dengan cara tradisional mempunyai kelemahan, tetapi kelemahan itulah yang menjadikannya kelebihan. Karena habitat dan populasi ikan tidak terganggu. Jaga selalu habitatnya. Aku manfaatkan ikan karena aku manusia ikan. Deni manusia. Oh ya, namaku Deni. Aku menguasai berbagai macam cara menangkap ikan. Karena itu, teman-teman memanggilku Deni, manusia ikan. Deni manusia ikan. Hei, sahabat ikan. Si Dimas kenapa ya? Dia kelihatan murung sekali. Lihat tuh, dia berjalan sambil memegang uang. Mungkin dia ingin membeli sesuatu nih. Ternyata Dimas ingin membeli bola. Uangnya cukup nggak ya? Beli apa, Le? Tuku bel. Ini 5.000 le regane, Le. Duitku 2.000 entuk ora ya, Bu? Ora le, regane wis pas 5.000. Ya wis. Yah, ternyata uangnya nggak cukup. Kasihan si Dimas. Dia jadi nggak bisa main bola deh. Dimas kelihatan sedih sekali tuh. Pasti dia sudah menabung untuk membeli sebuah bola. Tapi sayang, uang hasil tabungannya masih belum cukup. Gimana ya? Wah, ada Rico, Hani, dan Dita tuh. Lagi pada bercanda aja nih di jalan. Hati-hati, jangan dorong-dorongan ya. Nanti ada yang jatuh loh. Dimas akhirnya berpapasan nih dengan teman-temannya. Kira-kira mereka bisa bantu nggak ya? Dimas, lagi ngapa susah di? Aku kira tuku bel yang duitku ora cukup. Tapi ora regane iki. 5.000. Oh iya, aku ide. Ayo saiki golek iwak wae kan iwak nek didel duite iso kanggo tuku bel. Oh iya, gawe golek iwak saiki, Be. Wah, teman-teman Dimas baik sekali ya. Mereka mengusulkan untuk mencari ikan sehingga bisa dijual. Dan uangnya nanti bisa dipakai deh untuk membeli bola. Asik. Hei sahabat ikan, itu dia Kak Deni. Dia sedang berjalan-jalan di Pantai Kukup yang terletak di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta loh. Wah, pemandangannya indah sekali ya. Dari atas sini, Kak Deni bisa melihat hamparan laut yang luas beserta ombaknya dan juga pantai yang indah. Nah, akhirnya teman-teman kita pergi ke laut untuk mencari ikan nih. Ayo teman-teman, yang semangat ya mencarinya. Rico, Hani, Dita, dan Dimas kelihatan bersemangat sekali nih mencari ikannya. Mereka benar-benar teman yang baik ya. Saat temannya dalam kesusahan, mereka pasti membantu dengan sukacita. Contohnya, Dimas nih yang punya kesulitan karena uangnya kurang untuk membeli bola. Untung saja ada teman-temannya yang siap membantu untuk mencari tambahan uang. Caranya adalah dengan menjual ikan yang akan mereka tangkap. Tapi kok mereka nggak dapat-dapat ya ikannya? Kocok-kocok kepiye iki ora entuk iwa. Kurus bener yang jitu. Waduh, kenapa nih? Sabar lu mas, engkau yang mesti entuk iwa. Iya Dimas, yang sabar ya, nanti juga dapat kok.
Wah, Kak Denny melihat teman-teman kita yang sedang mencari ikan tuh. Ayo, hampiri mereka, Kak Denny. Ternyata mereka salah memilih lokasi untuk mencari ikan. Ikan, Kak. Emang kalian mau cari ikan buat apa sih? Untuk dijual, Kak. Buat beli bola. Buat beli bola? Gimana kalau kakak aja kalian nyari ikan yang dekat-dekat? Asik. Kak Denny akan menemani kita mencari ikan. Ayo, kita pindah tempatnya. Jangan kemana-mana ya, sahabat ikan. Kak Denny akan balik lagi nih setelah yang satu ini.